Jom mengaji di Pusat Tarbiyah UNAIS. Dia tak nampak hak dia buat tu. Dia tak nampak pun. Dia duduk nampak hak orang lain buat. Apa hikmah kita mengaji ni? Hikmah dia kita boleh tengok lah ni. Bila COVID segala makneka main ni maklum, baru kita tahu ilmu hak kita mengaji tu penting ke tak penting. Ada orang bila mana kita suruh dia pakai apa? Dia pakai mask. Dia tak ngaji. Lepas tu duduk peceh kita, apa mayang pakai mask? Bukan sah pakai mayang pakai mask. Oh, pulak tak. Pasal apa? Dia tak ngaji. Nah, bila mana kita sujud, anggota mana yang wajib kena? Dari tapak tangan, kepala lutut, tapak kaki, hidung sunat saja. Kan? Akak-akak pakai mask tutup sampai tang hidung ke ketutup dari terus tutup. Tutup terus sampai ke muka. Ada. Pakai sampai tekat hidung saja. Jadi hidung kalau tak kena pun tak apa. Nah, kalau tak kena pun tak apa. Sah sembahyang. Ha, cuma tang sunat dia tu kurang sikit. Ha, tapi dapat tak pahala? Dapat juga pahala kerana kita berada dalam keadaan darurah, keadaan yang tidak tak digalakkan. Ha, tu satu contoh. Yang kedua lah ni kena sembahyang jarang sah. Kena rapat kan, kena jarang. Luruskan sah. Jarang-jarang kan sah. Allah, lelah lah ni. Contoh. Nah, jadi orang tak ngaji, dia akan kata apa? Mayang sah tak rapat tu bukan sah dia lah. Dia kena rapat-rapat baru sah. Kita tanya dia balik, hang mayang seorang-seorang di rumah ada tak kawan duduk main kepik tepi? Tak ada. Hang pun tak sah ke kalau mayang seorang. Pasal tak kepik dengan orang. Ah, dia tak ada ilmu. Dia tak faham. Maka bila kita ada ilmu, apa yang akan selintas dalam kepala otak kita, kita takkan cakap lagu orang yang tak ada ilmu. Ha, ni kes COVID ni bang ni. Ni tengoklah bala main ni apa semua ni. Ni sebab kerajaan lah apa semua. Oh, padahal dia kata tu atas kapasiti politik. Dia belah ni, kawan ni belah ni. Tapi kalau dia orang berilmu, dia takkan salahkan kepada mana-mana pihak. Nampak tengoklah ni kerajaan baru ngok main-main depa bala terus. Tu dia mampus kalau lalu tu. Nah, bukan kita cerita atas kapasiti politik dak. Nak cerita kata kalau ada ilmu, dia faham hakikat yang memberikan musibah adalah Allah Taala. Ha, tapi yang zahirnya kita maksiat. Dia duk nampak pemimpin rasuah. Okey, dosa besar kita kata. Dia duk nampak orang berzina. Okey, dosa besar kita kata. Dia nampak orang minum arak. Okey, dosa besar kita kata. Tapi dia tak nampak hak dia buat dalam rumah dia. Dia dengan bini dia lebih kurang. Dia dengan laki dia lebih kurang. Dia sebagai anak dia buat lebih kurang pada mak pak dia. Dia dengan jiran sebelah rumah dia buat lebih kurang. Dia tak nampak hak dia buat tu. Dia tak nampak pun. Dia duk nampak hak orang lain buat. Ni kes-kes apa ni? Ha, ni kes artis-artis lah ni. Duk lakon apa semua ni. Padahal dia pun duk dengar orang ke tujuh petang. Tujuh hari mencintai ku. Ha, saya tak nak tengok lah. Iklan je. Nah, dia pun duk tengok ke? Boleh tengok ke tak? Boleh tengok. Tapi sampai apa? Sampai lambat sembahyang ni sebab suruh. Ha, jadi jangan kita salahkan. Ha, mana-mana pihak salahkan pada diri kita. Ha, memang kita kata kelemahan. Ha, tu apa Siva Gangga orang tentang baru. Dia ingatkan nama dia Siva Gangga. Rupanya tempat dia pergi tu. Ha, kedai dia nama Saleh ya. Nama dia apa tak tahu, saya pun tak tahu. Dia pergi di kedai dia tu pakai apa hak pedulah bengal merah tu. Ha, jadi asbab. Ha, adat kata sebab dia lah berkembangnya COVID hak baru ni yang kata pelik sikit ni. Baik. Asbab dia zahir kata. Zahir kita nampak begitu. Tapi kalau kita mengaji ilmu tasawuf ke, apa yang kita akan nampak? Allah Ta'ala utuskan dia mai dan dia jadi lebih tu buat perangai gitu supaya kita sedar. Kita sedang bahawasanya hampa jangan duk sangka kata benda ni habis aku tak boleh buat main dah. Lebih daripada tu lagi aku boleh buat main. Mak, lebih daripada hak COVID asal ya. Dia punya power rangers dia tu. Ha, jadi bak itu pandangan positif bagi orang yang
yang mengaji. Ha, gitu kita pandang kok tu. Tapi kalau orang tak ngaji cakap guna. Cakap macam mana kita duk tengoklah dalam Facebook, dalam WhatsApp, ni semua salah apa, salah ni, salah ni dan sebagainya, maka itu juga akan akhirnya dia akan persalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ha, Allah Taala kata, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Allah Taala kata, "Wahai Muhammad, sampaikan pada umat manusia apa yang telah kami musibahkan atas mereka, yakni yang telah kami uji atas mereka, illa ma kataballahu lana, semuanya kami dah tulis dah, kami dah tentu dah, dah takdir dah. Huwa maulana, Allah Taala yang memiliki kita, dia yang jaga kita, dia tahu mana baik buat kita dan mana benda yang tak baik untuk kita. Ini juga ujian daripada Allah. Begitu juga dengan kisah Asri Janggut ngabah. Bukan Ustaz Asri Rabbani, Asri Janggut. Walaupun kita tengok ada beberapa kenyataan dia tu, kalau kita polis askar pun kita terguri hati dengan perkataan dia. Jadi kita polis tak semayang dan sebagainya, satu sudut. Tapi ada benak juga dia kata. Ada benak, mungkin kelemahan dia, dia tak kata kebanyakan ataupun ada segelintir, tertinggal tang tu saja. Tapi barangkali dia nak habaq tu memang sungguh pun, memang sungguh pun ada. Bukan kata polis, bukan kata askar, hak duduk rumah saja tak buat apa pun tak payah. Nampak tak? Tapi Allah Ta'ala hantar dia tu sebagai apa? Pencetus kepada orang sedar bahawasanya, aku lepas ni kena jaga sembahyang pasal orang duk tengok aku. Aku ni orang badan beruniform, orang duk tengok aku. Maka Allah hantar media sebagai teguran. Nah, mari pun angkatan tentera Malaysia dah apa? Dah tentera udara ke apa, tak tahulah. Dah memaafkan kenyataannya. Okey, satu profesional lah dia kata. Betul juga dia kata. Dan ada benda yang barangkali dia sebut tu agak terlajak sikit. Ha, jadi setiap orang tu dia ada emotional masing-masing, barangkali di duk cakap tu ada masalah-masalah lain, dan akhirnya keluarlah perkataan-perkataan yang kita kata agak berat sikit untuk ditelan. Tapi hakikatnya betul, lebih baik dia tegur daripada Allah sendiri hak tegur buat main bala cerah terus mu. Nah, jadi semayang memang apa yang kita duk tengok pakar-pakar motivasi Dr. Fadlullah Kamsah dan juga guru-guru kita yang lain mengatakan bahawa 85% rakyat Malaysia tak semayang lima waktu, tak cukup lima waktu. Jadi kalau tiang agama pun orang tak buat, maka memang layak sangatlah mu kena bala. Bila kena bala, bukan kita saja hak mayang ni, bukan hak tak mayang saja, hak kita semayang tungin terbalik, keluar otak jahit masuk gula pun kena juga. Ini pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.